ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, yang saya pelajari sendiri meraba-raba di YouTube. Ternyata belajarnya di bengkel tanjak rumah hitam ini bagus, cara mengajarkannya bagus. Bisa mudah diterima, mudah didapat mudah, ilmunya. Mudah, baik. Mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan sosial selalu kerabat-kerabat RTC di mana-mana sahaja berada, tak kira seluas alam raya. Tetap jaga stamina dan kebahagiaan. Okey, Jair, siang ini pada Jumat, ya, Jumat ya, ada baik kita kedatangan tamu ini, cikgu Wiwi ya, dari SMP. SMP 53 mata, belum tengok kamera tu. Sampai sikit. Baik, dalam rangka proses mengenali tanjak, Wiwi datang ke bengkel tanjak rumah hitam. Karena sekarang ini program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar itu ada salah satu muatan pengetahuan terhadap khasanah budaya lokal, kearifan lokal. Jadi Wiwi dari SMP 23 datang nak mengenali cara membuat tanjak. Mudah-mudahan nanti beliau boleh ajarkan lagi kepada anak-anak di SMP 53 Batam. Itu di wilayah mana, Bu? SMP 53 itu ada di Batu Haji Der. Ya. Jadi kita nak ajarkan langsung tanjak, membuat tanjak dari bahan soket yang cantik macam ini. Ya, bahan cantik ini. Ukurannya 77 x 77, untuk pakar. Buri sebelah sini, Rika. Ya, Rika ya. Ini topi kain. Ini motif topi kain. Rika, kalau songket tak boleh songket yang Rika, tapi air kerasnya letak di atas.
Oke, ini kain tadi ya, ini akan menjadi puncak tanjak. Ini dibalik. Ini ya. Lipat. Lipat. Lebih kurang 4 jari ya. Lipat ya. Nah, ini pas dijahit nanti ini harus ketemu gini dia. Waktunya jarum hati-hati ya, kena tangan. Nah ini saya lurus. Ini sampai ujung sini. Matikan, mulai mati di sini, mati di sini. Ya. Kita buat yang terlintas dan empat tiga ini kan bisa kan, kan tadi kan enam tangan ya kan, ini satu dua kan ada atas ya kan, ini lebih ke bawah lebih kan, gerakan dengan apa tuan ini. Thank you.
kanan, tarik. Ya. Kanan, tarik ke bawah. Iya. Makanya di part pertama itu ini rambutan pasti itu kan? Iya. Tarik. Jadi ya, kita kan terlepas-lepas ya betulnya harus lepas kan? Enggak, misalkan kita di tangan aja yang satu sendiri bisa, di tangan sini aja iya, maksudnya sama nama, dari tangan bisa dibuat enggak kan? Hah? Thank you.
Oke, Ger, selanjutnya tanjak nggak boleh dipakai. Ya, macam ini cara pakai. Sipul atas telinga kanan. Ya, ini macam. Nah, kemudian berfaedah. Menurut Bu Wiwi, dengan telah mencoba belajar itu seperti apa rasanya? Ternyata tidak sulit yang saya bayangkan, yang saya pelajari sendiri, meraba-raba di YouTube, ternyata belajarnya di bengkel tanjak rumah hitam ini bagus, cara mengajarkannya bagus. Bisa mudah diterima, mudah didapat ilmunya? Mudah, baik. Mudah sekali. Oke.